Sementara itu, Mizbon Ramdan ketika ditemui media memberitahu dia tidak pernah terfikir untuk menggantung raket walaupun sering dibelenggu kecederaan yang merencatkan perjalanan kariernya. Dia sebelum ini mengalami kecederaan putus Achilles tendon dan pernah menjalani dua kali pembedahan. Untuk bagi saingan yang sangat sengit tu, maybe itu terpulang dengan condition saya dengan on offnya, tapi untuk bermain pertandingan tu bagi saya tak ada masalah. Untuk set umur tu masih belum lagi sebab saya tengok dari kondisi badan saya masih lagi boleh bermain, so saya akan main sampai dah tak boleh rasanya. Menurut Ramdan, dia masih lagi bermain secara kompetitif namun masih mencari rentak untuk kembali ke tahap yang pernah dikecapi dahulu.